Yang kedua ini terkait PCR, ya, kapan dan di mana PCR itu dilakukan. Nah, pertanyaan itu banyak sekali masuk ke kami. Sebenarnya sudah kami jelaskan bahwa PCR dilakukan bukan di rumah TKP, tapi di rumah duren 3. Tapi karena masih ada pertanyaan duren 3 itu maksudnya apa? Maksudnya adalah duren 3 itu rumah pribadi, TKP adalah rumah dinas, Oleh karenanya PCR itu dilakukan di rumah pribadi, bukan di rumah TKP atau yang biasa disebut sebagai rumah dinas. Jadi ya jelas ini. Jadi PCR dilakukan di rumah pribadi. Setelah ya rombongan dari Magelang masuk Jakarta dan dilakukanlah PCR tersebut. Terus siapa saja yang mem-PCR sepanjang ya yang ada dalam CCTV seperti kami sebutkan, ya ada ibu, ya ada Bu Putri istrinya Pak Sambo, ada almarhum Joshua, ada Baradae, terus ada juga asistennya atau PRT-nya.